Assalamualaikum, kali ini nak kongsi vlog Ina dan keluarga kakak mandi dekat swimming pool rumah Ina dekat Maxim Residence. Sebenarnya nak balik kampung minggu ni, tapi sebab kakak nak datang KL, so tak jadi balik kampung. Diorang nak tidur rumah Ina, diorang pergi jalan-jalan KL dan tidur rumah Ina. Kemudian pagi Sabtu bawa mandi pool. Okay, macam biasalah time KP ni nak mandi pool kena booking. Satu pun ni 8 orang kalau tak silap, nak kena booking dan boleh mandi 1 jam sahaja, kena ikut jadual. Nanti dia nak sanitize semua. Kita orang punya turn pukul 9 pagi hari Sabtu, 9 sampai 10. So ni kita orang mandi time 9 sampai 10 lah. Okay, so far seronok lah tengok anak-anak buah, seronok. Tapi kat sini kolam yang tak bestnya, kolam budak kecil dengan dewasa jauh tau. So macam parents tak boleh nampak anak mandi macam mana. Kedudukan kolam budak kecil sangat tidak strategik. So disebabkan itu, Aiman dengan Arif datang kat kolam yang dewasa ni sebab dia rasa bosan mandi dekat kolam kanak-kanak yang kecil tu. Kebetulan pak guard yang jaga tu macam okey lah, baik. Dia macam faham lah. Saya tengok perangai Aiman yang sangat-sangat degil. Biasa kalau Arif, dia mendengar kata kakak dia. Ina cakap mandi kat kolam budak, dia akan mandi kat kolam budak. Dia tak datang kat kolam besar ni. Dia mandi kat kolam budak sebab dia tahu once kakak kata begitu, begitu. Tapi Aiman ni dia, kita tak boleh nak cakap lah. Dia sangat susah, sangat susah nak kontrol. Benda yang kita kata tak boleh, itu yang dia nak buat. Itu yang dia datang kat situ, dia datang kat sini, dia mengamuk. Dia mengamuk, dia nak mandi kat sini, terjerit-jerit. So terpaksalah kakak layankan. Ina pun macam tak boleh nak buat apa sebab daripada dia keep menjerit, mengamuk, orang semua akan tengok kat bawah kan. So biarkan je lah dia. Cuma monitor dia mandi dekat yang kawasan yang cetek ni je. Jangan pergi yang pool yang dalam ni. Itu je cara dia nak bagi dia diam. Kalau tidak, dia mengamuk. Okay. Untuk orang yang tak ada anak, mungkin dia tak faham. Yang tak ada anak, yang tak ada anak buah, mungkin dia tak faham. Tak faham budak macam mana nak handle. Susah kita, kita dah tegur tapi dia tak nak. Ada ragam dia setiap budak. Memang dah tegur tapi Arif pula, Aiman ni sangat-sangat tak mendengar kata. Daripada dia menjerit, terpekik, terlolong, kita orang macam okeylah, duduk situ-situ je. Tapi jangan masuk kat kolam dalam, kita orang jaga dia. Itulah kat Maxim ni, dia punya kolam tak kolam dewasa dan kanak-kanak sangat jauh yang kita tak boleh tengok. So itu yang tak best. Dan nak dijadikan cerita, masa mandi ni adalah resident kat sini yang macam tak puas hatilah. Ada dua perempuan Cina, Ina yakin dia mungkin tak ada anak lah. Dia tak tahu macam mana susahnya nak handle budak-budak ni. Bukan kita tak marah, kita dah marah, tapi dia punya perangai ragam lain macam. So baik, ada toleransi lah sikit. Kita orang tak bawa dia pun dekat pool yang dalam ni. Kita orang jaga dia orang, tak bagi dia orang masuk pool dalam tu. Letak yang dekat tempat yang cetek ni saja. Kita orang memang monitor. Bukannya kita orang tak marah, kita orang dah marah, tapi Aiman sangat degil. Ina yakin perempuan Cina dua orang yang ambil gambar kita orang hantar kat pak guard sampai ketua security datang sound tu, Ina yakin dan pasti dia tak ada anak kot. Dia tak faham macam mana ada anak ni. Toleransi sikit lah. Kita orang bukannya conquer bawa budak tu mandi kat tempat dalam tu. Dah susah lah nak cakap macam mana. Pak Gat kat sini cakap kita kat sini ramai Cina. Lepas tu Cina ni macam susah sikit nak kena ikut cakap dia. Entahlah, Ina tak tahu. Ina kat office, kawan Ina Cina okey je. Main Cina kat Maxim Resident ni lah, macam dia ada rasa sikit dengki, busuk hati lah. Okey, sekejap nanti ini korang boleh tengok video yang Ina mandi kan. Ina bawa unicorn kat sini. Anak buah Ina kat situ je. Paras Kultur Arif tu budak lagi. Kat situ je. Kita orang tak bawa dia kat dalam tu. Kita orang monitor lah maksudnya, sebab dia memberontak sangat. Dia tak nak mandi kat kolam budak kecil yang jauh, yang jauh dan kecil. Ibu bapa tak dapat nak monitor, macam susah sikit. Sebab tu dia bosan dia datang kat sini. Macam itulah cerita dia. Nanti Ina tunjukkan muka dua orang gadis Cina yang ambil gambar kita orang, yang zoom, yang hantar dekat pagar sampai ketua guard datang. Actually Ina kesian jugalah dekat guard yang jaga masa tu, sebab mungkin Ina rasa dia kena marah jugalah sebab Arif dan Aiman mandi dekat sini.
tapi dia nak faham, dia macam dia tengok Arif, dia tengok Aiman tu macam mengamuk. Dia macam okay, biarlah as long parents dia jaga dan tak lepaskan dia dekat kolam yang besar tu. Sebab budak mengamuk susah tau nak kontrol. Macam mana, entahlah. Hanya orang yang ada anak, ada anak buah yang faham. Yang tak ada anak macam Cina, dua orang yang muka serupa, KLCC tak siap. KLCC muka yang tak cantik tu, tak ada anak lah tu, tak ada kahwin lah kat tu. Dia tak faham sebab dia tak ada anak, saya rasa. Tak ada toleransi langsung. Bukannya kita orang bagi budak-budak tu mandi dekat tempat dalam, kita dekat tempat yang paras lutut arif tu je, kita memang jaga dia kat situ. Tu je lah nak kongsi. Sepanjang Ina mandi kat sini, okey je. Kali ni je siang mandi kan Cina. Tu dia Cina, dua orang ni yang pendengki, busuk hati, tak tahu nak cakap lah. Ni the Ahso Bawang Holland. Tengok muka macam tak cantik kan, Cina yang tak cantik. Kawan Nina Cina cantik-cantik, yang ni dia memang tak cantik lah. Dalam marah jadi tak cantik, tapi memang serius. Macam ni tak cantik, korang jumpa depan-depan memang tak cantik. Tapi dia memang sangat busuk hati, sampai kita orang masuk toilet pun dia masuk toilet juga nak dengar kita orang cakap apa. Kita tukar baju, dia masuk toilet juga, dia nak dengar kita orang borak apa. Tak tahulah kenapa busuk sangat hati dia. Dia macam racist gila, kita tak cakap pasal dengan dia pun. Ini kerana Aiman dengan Arif tu je. Serius lah, dia ni memang kalau kahwin agaknya takkan dapat anak. Kalau ada anak, mati anak dia. Okey lah, marah betul ya. Kongsi pengalaman yang menyakitkan hati dengan dua asum busuk hati ni.